Hai guys, kali ini info terupdate datang dari aktor Cina Wang Yibo, di mana Yamaha secara resmi mengumumkan bahwa Wang Yibo kembali ke dunia balap. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe channel ini ya guys. Merupakan seorang aktor Cina yang multi talenta. Selain acting, bernyanyi, pembawa acara dan modeling, dia juga merupakan seorang pembalap, di mana dia pernah mengikuti beberapa kejuaraan balap motor. Kembali lagi di tahun 2022 ini, secara resmi Yamaha mengkonfirmasi bahwa Wang Yibo akan kembali lagi ke dunia balap. Awalnya ada desas-desus tentang Wang Yibo tidak akan muncul lagi di dunia balap di masa depan pernah terdengar. Namun menurut berita terbaru, tim Yamaha tempat dia sebelumnya mengumumkan secara resmi bahwa Wang Yibo kembali lagi ke dunia balap. Dalam sebuah postingan, Yamaha, seorang penggemar Wang Yibo bertanya, kapankah mereka bisa melihat Wang Yibo kembali ke posisi 85? Dan di dalam postingan tersebut pun, Yamaha secara resmi mengumumkan bahwa Wang Yibo akan kembali lagi ke dunia balap di tahun 2022 ini. Konfirmasi sekaligus pengumuman resmi dari tim Yamaha tersebut pun sontak membuat para penggemar terkejut dan sangat bersemangat. Mereka pun berkata, "Saya bisa melihat pembalap nomor 85 lagi. Anda tidak bisa membohongi saya." Dan mereka pun selalu mendukung bahwa Wang Yibo kembali lagi di dunia balap. Bagaimana menurut kamu guys? Apakah kamu salah satu pendukung Wang Yibo yang juga mendukung Wang Yibo kembali lagi menjadi seorang pembalap? Jangan lupa share pendapat kamu di kolom komentar ya. Thank you for watching guys. Have a good day.